Ya, ini kita memberikan pemahaman tentang pentingnya Pancasila, utamanya ideologi Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, melalui bedah MUSI. Gitu. Sehingga dalam pembinaan ideologi Pancasila bisa lebih diterima oleh kalangan, utamanya mahasiswa. Masuk dari bedah musik ini sesuai dengan mandat arahan Bapak Presiden supaya Pancasila itu dibumikan tidak semata-mata dengan teori, dengan praktek. Nah, Presiden menyampaikan, Bapak Presiden, silahkan BPIP menyampaikan sosialisasi itu, satu, dengan musik, dua, dengan olahraga, tiga, dengan kuliner, dan lainnya. Artinya, jangan serius-serius. Ya, kita berharap bahwa acara ini bisa memantik rasa ingin tahu adik-adik mahasiswa di Untirta, sehingga mereka sebagaimana slogan yang dikembangkan dan diciptakan oleh Untirta Jawara, itu memaknai Jawara itu dalam berbagai hal, sebagaimana yang sampaikan Pak Rektor tadi. Dia bisa menjadi Jawara di bidang seni, budaya, ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Bahkan kami ingin agar adik-adik juga melihat seni-seni tradisi yang ada di Banten ini khususnya dan Indonesia pada umumnya, itu tidak hanya sekedar tontonan, tapi juga bahan riset untuk melakukan penelitian-penelitian yang lebih mendalam dan membanggakan Indonesia ke depan. Kami di DPR, terutama Komisi 2, sebagai mitra Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang memberikan dukungan penuh setiap program apa saja yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selama memang itu ditujukan untuk bagaimana membumikan dan mengarus utamakan kembali Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Nah, hari ini kan saya kira contoh yang bagus ya, dilakukan oleh BPIP masuk ke kelompok milenial ya. Jadi artinya BPIP melihat ya anak-anak muda ini kan yang bisa menggaransi masa depan Indonesia, karena mereka yang nanti menyambut masa depan Indonesia. Jadi kalau dari awal, sejak dini, sejak mahasiswa ditanamkan terus nilai-nilai Pancasila itu, mudah-mudahan mereka juga bisa membawa Indonesia ke depan ini selain semakin maju, tapi juga bisa mempertahankan kelestarian nilai-nilai Pancasila yang menjadi nilai dari yang membedakan kita dengan negara yang lain gitu. Kami apresiasi ya untuk implementasi nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila yang dikemas sesuai dengan kebutuhan zamannya anak-anak milenial kita, sehingga tidak membosankan dan saya kira malah menyentuh ya, menyentuh sekali. Ini program yang luar biasa dan memang timingnya pas di saat musik tuh, kalau orang di zaman dulu bilang buku adalah jendela dunia, musik adalah pintu dunia. Kalau bisa masuk ke dunia lewat pintu, kenapa harus lewat jendela? Semoga dengan musik kita bisa menanamkan lirik-lirik yang bisa mengajak milenial untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitarnya, peduli dengan alamnya, budayanya, tradisinya.